Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel Tertahan Polos Rebound.
Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bersedia hadir di channel atau baru saja hadir di channel kami. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah bersedia menonton channel ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih bagi teman-teman yang baru saja hadir. Kami ucapkan bagi teman-teman yang saat ini sedang beristirahat atau sedang bekerja, kami ucapkan selamat bekerja. Dan bagi teman-teman yang sedang beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat dan selamat menikmati video yang kami hadirkan untuk pagi hari ini. Untuk video kali ini, admin membagikan sedikit beberapa tutorial dan beberapa tips yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman, dimana pada video kali ini admin membagikan sebuah video tentang cara bagaimana meletakkan jemuran yang sudah dicuci sebelumnya dan segera dijemur tentunya. Bagi teman-teman yang belum bisa menyimak video ini sampai habis sehingga teman-teman tidak kebingungan nantinya untuk menjemur pakaian yang seperti yang admin peragakan di dalam video tersebut. Bagi teman-teman yang merasa terganggu dengan suara yang kami hadirkan ini, teman-teman bisa menonaktifkan suara, atau teman-teman yang merasa terganggu dengan teks yang mungkin bertumpuk, teman-teman bisa menonaktifkan tombol CC yang berada di kanan atas video tersebut. Video ini tentunya. Kembali ke video, di mana pada video kali ini kami membagikan sebuah video tentang tutorial cara mencuci pakaian. Maksud kami menjemur pakaian. Bagi teman-teman yang mempunyai halaman cukup luas yang berada di belakang rumah atau di depan rumah, teman-teman bisa memanfaatkan halaman tersebut dengan tempat menjemur pakaian. Adapun alat-alat yang bisa digunakan seperti baja ringan yang bisa diperoleh di toko bangunan atau di toko-toko yang menjual alat-alat bangunan, ya yang penting jangan di toko yang menjual bahan pokok makanan, karena tidak akan mungkin mendapatkan barang yang teman-teman inginkan. Prosesnya sendiri cukup mudah, di mana teman-teman bisa langsung meletakkan pakaian yang sudah dicuci sebelumnya, dan setelah itu bisa langsung diletakkan dengan cuaca yang cukup terik sehingga cepat menyerap baju yang basah tentunya. Disarankan untuk menjemurnya di pagi hari atau di siang hari, yang penting ada matahari sehingga pakaian cepat kering, karena jika dilakukan di malam hari kemungkinan jemuran teman-teman akan hilang atau kemungkinan jemuran teman-teman tidak akan kering karena di malam hari tidak ada cahaya matahari tentunya. Kami mohon maaf juga sebelumnya karena pengambilan video ini secara amatir dan dengan menggunakan alat-alat sederhana sehingga gambar yang kami peroleh kurang sempurna, karena memang budget yang kami gunakan juga cukup minim sehingga hasilnya kurang maksimal dan mungkin mengecewakan teman-teman semua.
Tapi sebisa mungkin kami berusaha untuk sebaik mungkin menghibur teman-teman semua, sehingga mohon dimaklumi jika masih terjadi gangguan yang tidak diharapkan. Dan selebihnya untuk video selanjutnya mungkin kami akan memberikan video yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Teman-teman juga bisa menyaksikan video kami yang lainnya yang terdapat di playlist. Ada beberapa video menarik di sana yang mungkin akan bermanfaat pula bagi teman-teman. Ada video tentang mencuci piring, mencuci baju, dan mencuci lain-lainnya. Mungkin saja teman-teman membutuhkan tutorial atau sekedar untuk hiburan saja, bisa menyimak di playlist yang sudah kami sediakan di channel ini. Dan selanjutnya, terima kasih bagi teman-teman. Dan kami doakan untuk teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, kami doakan masuk surga dan dilancarkan rezekinya, serta diberikan kesehatan, serta diberikan kebahagiaan selama-lamanya. Dan untuk teman-teman yang belum bisa menjemur pakaian, teman-teman bisa meninggalkan komentar di kolom komentar bagaimana keluhan teman-teman dalam mencuci pakaian, sehingga kami akan membantu secepat mungkin, atau bahkan kami akan mendatangi rumah teman-teman yang belum bisa mencuci pakaian. Kami akan membantu secara gratis dimanapun teman-teman berada. Jadi semisal teman-teman berada di Papua atau di Bali atau di manapun ataupun di luar negeri, admin akan segera datang menemui teman-teman untuk membantu mencuci pakaian tersebut serta menjemurnya dengan secara sempurna. Tentunya juga biayanya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Karena bagi admin sendiri membantu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia, dan tentunya admin sangat senang sekali membantu secara cuma-cuma tanpa pamrih dan tanpa bayaran apapun.
Mungkin untuk video selanjutnya kami admin akan memberikan beberapa video yang cukup berbeda, sehingga di kesempatan selanjutnya admin tetap ditunggu kehadiran channel ini yang pastinya menghibur serta bisa menemani teman-teman di saat teman-teman sedang beraktivitas atau sedang beristirahat di siang hari atau di malam hari atau di pagi hari. Tentunya admin akan selalu setia menghibur teman-teman semua. Mungkin itu saja video yang dapat kami bagikan untuk hari ini.
Semoga video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Tetap nantikan video selanjutnya dari admin, dan tetap saksikan channel Acaran Polos Ribbon. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Admin juga minta maaf jika ada gangguan atau mungkin suara admin mengganggu teman-teman semua, atau mungkin ada teks yang bertumpuk, kami benar-benar mohon maaf. Dan untuk selanjutnya, admin akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki video yang kurang baik ini. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sejahtera. Selamat beraktivitas dan semoga diberikan kelancaran, rezeki serta kesehatan setiap harinya. Dan mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan salam manis dari catatan Polos Ribbon.